tahanan Provos Polres Deli Serdang mendapat pembinaan fisik dan perdaspol. Hal ini dilakukan Seksi Propam Polres Deli Serdang dalam melaksanakan pembinaan terhadap para tahanan yang berjumlah 20 orang yang merupakan anggota Polres Deli Serdang yang sedang menjalani hukuman disiplin. Pembinaan tersebut meliputi lari pagi dan sore, latihan baris berbaris serta latihan cek kerapian yang dipimpin oleh Kasih Propam Ibtu Kuatarigan dengan didampingi anggota Propam lainnya. Pembinaan terus diawasi oleh para personil Provos dengan memberikan arahan dan melatih konsentrasi para personil, serta mengingat kembali aba-aba peraturan dasar polisi yang telah diajarkan pada saat pendidikan Polri. Ibtu Kuatarigan mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembalikan stamina dan sikap serta tampang seorang anggota polisi yang mulai pudar karena pelanggaran yang telah dilakukannya. Pembinaan kepada para personil dilakukan oleh anggota Provos bernama Aibda Jamaluddin dan anggota Provos lainnya. Anggota yang menjalani pembinaan fisik rata-rata melakukan pelanggaran narkotika tes urin, namun sebagian karena ada yang berkaitan dengan tindak pidana harus dimasukkan ke dalam sel. Semua ini merupakan perintah Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan. Minggu kedua ya, dalam proses pembinaan rekan kita dari jajaran Polsek ya, berupa perwakilan dari Polsek masing-masing, contohnya dari Polsek Sidibiru, Galang, Pakam, Beringin. Nah, di sini ada 20 orang rekan kita bina, setiap hari itu ada kiat. Kita mulai dari pagi jam 7 bergabung dengan Propam. Setelah itu jam 9 maka kembali lagi dengan apel bergabung dengan personil keseluruhan di Polres Deli Serdang. Setelah itu jam 10 kita melaksanakan giat yang dibantu oleh Ibtu Pak Jamal untuk melakukan PBB. Kebetulan Pak Jamal dari Brimob, jadi artinya ini untuk mengambil inti positifnya ya, biar rekan-rekan kita yang di belakang tidak terlalu jauh langkah ke hal-hal yang negatif. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Jumlah seluruhnya ada 20, namun yang sebagian karena ada keterlibatan tindak pidana kita masukkan ke sel dan sebagainya.